Ya, kita langsung aja kita masuk ya. Karena udah punya harapan baik tiga-tiganya. Iya. Kita akan langsung mengulik-ulik ini dia fakta atau nyata. Nyata! Di fakta atau nyata ini kita akan melihat sejauh mana kejujuran Anda bertiga. Iya. Silakan, John. Surprise buat ketiga bintang tamu kita. Akan diapakankah mereka? Yang pertama, Farah Queen. Yes. Kabarnya angin berhembus, burung pun berbicara. Katanya seorang Farah Queen sudah mempunyai kekasih seorang dokter. Apa? Kita lihat siapakah kekasih Farah Queen. Apakah benar kekasihmu adalah sosok yang ada di belakang ini? Fakta atau nyata? Itu siapa? Kami mendapatkan info bahwa foto ini membuktikan adalah kekasihmu. Fakta atau nyata? Dokter Boyke. Dokter masalah. Dokternya sih benar. Anu-anu. Kalau kata-kata dokternya benar, tapi namanya salah. Oke, baik. Oh, bukan yang ini penampakannya. Berarti kalau kita tanya fakta atau nyata, foto ini jawaban Anda adalah? Iya, the hot one. Oh, dia sama kucing. Bukan. Yang mana? Kalau tadi Farah Queen mengatakan the hot one, ini pria yang suka kepanasan. Bukan, maksudnya seksi orangnya. Oke. Okay. Siapa nama kucing ini? Hei, bukan pria ini. Ya nggak apa-apa kan nanya dulu, John. Oh iya. Itu nama kucingnya Kitten. Dia kitten. Ya, itu kucing. Belum pernah ada saya dengar nama itu. Kitten. Dan pria ini adalah kekasihmu? Iya. Dokter apa? Dia lagi masih residency sekarang. Jadi dia masih nyelesain praktek kerjanya. Kalau di sana kan residency itu 5 tahun. Oh, dokter di sana jago-jago sekali karena benar-benar praktek kerjanya aja lama sekali. Jadi ya. Kalau ada pertanyaan, apakah benar foto ini adalah pacar dari Farah Queen? Fakta atau nyata? Jawabannya adalah nyata. Nyata. Orang apa? Teh Farah. Dia orang Amerika. Orang Amerika. Ya. Kalau orang Amerika berarti bahasanya apa, Anwar? Apa ya? Aku masih belajar nih. Oh, sedang belajar. Oke, baik. Fakta atau nyata berikutnya? Silakan, John. Niki Tirta. Kabarnya angin yang berhembus dan berita-berita online mengatakan Niki Tirta mempunyai saudara kembar yang tidak banyak diketahui orang. Silakan kita lihat saudara kembar Niki Tirta. Hah? Aku nggak tahu. Itu aku. Ya betul, itu saudara kembar kamu, Niki. Iya, aku kembar perempuan. Nah, kebetulan kita langsung datangkan saudara kembar Niki Tirta, Tendi. Oh, ada. Langsung ke studio ini. Oke. Baik. Langsung kita panggilkan. Oh, bingung Nikinya, bingung. Kok bisa? Bisa lah, namanya juga ada-ada aja. Saudara kembarmu? Novi. Novi. Kita panggilkan Novi. Tepuk tangan dulu untuk saudara kembar Niki Tirta. Kalian kenalan ya kita ya. Novi, hai. Sebutkan ciri-ciri dari saudara kembarmu yang namanya Novi. Kurus. Kurus. Ten kayak Farah Queen. Oke, okay, agak. Agak ten. Ten. Cantik. Cantik pasti. Suaminya juga bule. Yes, of course. Tapi apakah benarnya saudara kembar kamu? Iya, tunggu sebentar, maaf Tendi, kalau biasa ketemu suka cium pipi kanan, pipi kiri, udah biasa dari dulu. Kalau saudara gak ada yang ketemu-ketemu gitu. Emang begitu ya? Kalau kamu benar memang saudara kembar dari Niki Tirta, tanggal berapa kalian lahir? Enggak, aku tahu. Far, ini kebanyakan nyemilin ini, baking powder. Ini kembang ya. Novi, yes, kan? Tanggal berapa kalian berdua lahir? 35 ya. Kalau Anda berdua kembar, siapa yang kakak dan siapa yang adik? Yang kakak, dia. Yang kakak Niki, aku adiknya. Makanya kita suka manja-manjaan, sini cium dulu dong kak. Apa kesukaan dari Niki? Sebagai saudara kembar tahu dong. Perempuan. Udah berapa lama? Makanan. Udah berapa lama Niki gak ketemu sama Novi? 3 tahun.
Udah 3 tahun. Iya. Apakah mungkin selama 3 tahun gak ketemu dia bentuknya jadi kayak jengkol kematangan gini? Dia sehat. Itu dong, Ajun. Niki, yes. Come here. Sudah. Udah gue cium lo. Iya, kembar ya. Iya. Baik, Anda okay. Silakan di sebelah sana ada gardu listrik. Enggak, tunggu saya masuk udah gini doang ya? Ya, begitu aja. Iyalah. Oh, bagus kan? Jadi kalau Anda punya saudara kembar, fakta atau nyata, Niki? Fakta. Fakta, oke okay, baik. Kakak tunggu sini dulu ya, okay. Dede ya. Fakta atau nyata selanjutnya. Anwar, BAB. Kenapa nama kamu jadi BAB? Jadi BAB itu kan dulu aku punya acara. Mm-hmm. Tapi karena acaranya cuma sampai 2 episode. Senyum. Terus udah lanjut. Jadi BAB itu bukan Anwar biasa. Oh, bukan okay. Anwar biasa. Saya pikir hobi kamu BAB. Bukan, Pak. Saya lupa. Fakta atau nyata? Buat Anwar kita kasih gift. Dari ada-ada aja. Wah, petir. Silakan. Dibuk. Kenapa sih gilaan saya musik-musiknya begitu histor banget? Enggak. Anwar. Kan memang ada surprise buat tiap-tiap. Disaksikan apa. Oleh Niki dan juga Farah. Buka. Sebelum kau membuka itu, terimalah persembahan ini. Mau yang mana? Harus yang milih aja, Bu. Silakan sini, Sayang. Bukanya gini. Miring deh. Kamera lihat. Artis baru ya. Ya. Artis baru. Sebagai anak mahasiswa yang gak kelar-kelar kuliahnya. Ya kan? Ya, dia apaan? Ya kan gue main dong! Ya, bang. Apa itu? Apaan sih? Katanya sudah bikin wedding cake. Ya kan, untuk decoration cake. Apa sih itu, John? Farah sama Niki mau tahu loh ini ada apa sebetulnya. Telo aja. Gatel lu, gatel. Itu buat gue. Sabar. Apa sih Kak Ade? Oh, sabar. Ya. Ini saya loh, Pak. Ada apa sebetulnya? Ada apa sebetulnya yang terjadi di sini? Pemirsa, ada-ada aja. Tetapkan hati Anda untuk kembali bersama kita di ada-ada aja.